Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Garna Puspita. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat kue kacang mete dari Nur Safir Cookies Lombok. Berikut alat dan bahan yang diperlukan. Berikut cara membuat kue kacang mete. Masukkan semua bahan kecuali minyak, aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan minyak sampai adonan bisa dibentuk. Selanjutnya, ratakan adonan dengan ketebalan 1 cm, kemudian cetak dengan cookie cutter. Letakkan adonan yang sudah dicetak ke dalam loyang yang sudah diolesi margarin. Lalu poles bagian atas kue dengan kuning telur. Panggang kue kurang lebih 30-40 menit di suhu 170 derajat Celcius. Setelah matang, tunggu uapnya hilang, lalu dapat dimasukkan ke dalam toples. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.